Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'adzim. Amma ba'du. Ya terhormat benar tim penilai gugus depan dapat mantap dari WhatsApp kepada kawan. Nah, kakak pembina dari gugus depan yang disalah biarkan yang saya bagikan saja mewakili dari gugus depan MI salah biarkan aja mengaturkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala pembina motivasi sehingga setelah tadi dilaksanakan penilaian alhamdulillah ada beberapa mungkin kekurangan tentunya yang nanti harus kami benahi. Sekali lagi terima kasih. Itu memang pembina-pembina kami sekali lagi mohon maaf apabila ada hal yang mungkin menyinggung perasaan dan ada keluarga besar kami ya, dari jumlah 37 guru dan tenaga kependidikan di MI Salatiyah Karanganyar yang sangat luar biasa yang berbeda karakter. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian harapan kami, kami tidak akan berhenti di sini saja. Berhasil ataupun tidak, kami tidak akan berhenti di sini saja. Kami mohon bimbingan dan arahan dari kakak dari WhatsApp. Mudah-mudahan nanti kami dalam melaksanakan kegiatan pramukaan di pangkalan kami, satu adalah terkait dengan kata inspiratif yang harus kami kedepankan, kemudian unggul dalam berbagai prestasi yang kemudian berbudaya sebagai ciri khas siswa dan siswa madrasah, berakhlak dan juga berbudi pekerti yang baik. Kemudian yang paling akhir kami tidak bisa membalas apa yang sudah panjenengan berikan kepada kami. Yang terpenting mudah-mudahan kita semua diberkahi umurnya, diberkahi rezekinya, dan tentunya adalah berkah semuanya. Dan yang terakhir saya mohonkan kesan dan pesan dari tim penilai, mohon masukan dan kekurangan kami mohon disampaikan biar kami nanti ke depan untuk segera melengkapi maupun membenahi kurang ini. Saya kira itu dari kami. Terima kasih juga kepada Kang Kuaran yang terus membimbing kami dalam segala hal. Ecor gampang ini cilik Pak, ayo. Bahasannya Pak, ya tapi cilik. Tapi nyolak tahunya Noni. Cilik Pak orangnya. Karena beliau adalah apa namanya, anggap orang tua ya. Karena kami beliau ketua dan sekretaris ya, kami anggap teman. Saya kira itu, terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rohman selaku Ketua Bigus MI Karanganyar. Kakak sekalian, kita lanjutkan untuk kesan dan pesan dari tim penilai yang telah melaksanakan tugasnya untuk visitasi di Miss Karanganyar ini. Ini saya sampaikan saja, ini sudah ada orang-orang dari teman-teman, kalau satu persatu nanti lama ini biar cepat. Yang pertama, kesan-pesan untuk poin 1, manajemen dan administrasi, dan nomor 2, SDM. Komentar dari tim, yang pertama untuk manajemen dan administrasi, jawabannya lengkap. Dalam kurung tidak ada komentar. Kemudian untuk SDM, sumber daya manusia, ini
pesan-pesannya adalah sama lengkap, tidak ada komentar. Mohon ditingkatkan, tingkatkan itu kalau ada kursus berarti ya kirim lagi, itu kan lumayan ya. Yep. Karena ini sudah memenuhi standar, diminta 4 sudah 5, 6 sampai 7 berarti kan sudah luar biasa. Terima kasih. Bijinya maksimal 4 kan, karena yang timur. Tapi insya Allah 1 dan 2 maksimal semua. Biji tak tujuh ke apa lupa. Kemudian untuk poin 3 dan 4. Kesan, satu, administrasi keuangan sudah dikelola dengan baik. Yang kedua, kegiatan siaga dan pelayanan sudah dilaksanakan. Berarti baik semua itu. Dan ya, pesannya mohon untuk ditingkatkan jenis kegiatan peserta didik. Yang telah sudah terpenuhi kata KI luar biasa di sambutan dan dalamnya sama. Artinya, orang sambutan itu api, tapi jenis juga baik. Gitu kan ya? Terima kasih. Jadi kaya dan gak nyosok ya. Betul gak ya? Luar biasa. Nenyokan aku langsung papat itu takut luar yang jelimut. Kemudian yang kedua, pelaksanaan SKW-SKK untuk dilaksanakan. Jadi untuk membimbing tadi kegiatan yang sudah baik. Alek hidup gak nyosok. Poin 5 damat kak. Proses pencapaian SKU, SKK, SPG. Satu, semuanya bagus. Ini pemantauan Kak Yoso ini. Yes! Dibutuh oleh cara-cara, tapi komentarnya semuanya bagus. Bagus, bagus. Tapi insya Allah bagus semua. Yang kedua, perencanaan pelaksanaan SKU, SKK dibuat terinci. Tak apa, jadi mentari komentarnya apa ya? Ini Kak Yoso. Kemudian, susunan piagam SKU. Berikut dokumentasi ditulisi narasi. Nah itu artinya begitu melihat itu tahu ini kegiatan persari dan sebagainya itu maksudnya seperti itu ya Sok ya. Yeah. Jadi dokumen tidak buta tapi foto kenapa? Oh foto kenapa? Bagus. Pelantikan dilaksanakan dalam acara pembukaan atau penutupan. Ini berarti sudah pas. Pembiasaan sudah bagus. Pramuka Garuda terus ditingkatkan. Artinya kalau ada satu lagi ikut sebanyak-banyak tidak apa-apa. Kemudian poin yang keenam, prestasi. Komentarnya pertama sudah bagus perorangan dalam lembaga. Yang kedua dibuat sesuai dengan form penilaian. Artinya diurutkan ya sudah semuanya. Ini komentar dari Kak Yoso. Jenengan sok yang komentar apa kan? Poin 7 dan 8, kemitraan sudah baik. Hanya yang pertama, bukti orang tua belum terlibat di kepanitiaan. Ini yang pertama. Oke. Kemudian yang kedua, bukti dan tanda terima bantuan diadministrasikan. Artinya apa? Artinya tadi kalau yang orang tua memberikan itu dibuat berita acara. Berita acara saja tidak apa-apa. Tapi kalau kita minta, yang tentunya harus dengan proposal. Tuh, pokoknya itu aja. Kemudian kalau kita OSD MI Karanganyar ini kok ternyata juara satu ya semuanya harus ditindak lanjuti. Begitu kan ya? Iya. Kehumasan sangat baik. Tapi Pak Komentar mana yang sangat baik? Kayaknya perlu ditambah follower dan postingan di medsos. Saya kira itu Kak komentar dari tim. Alhamdulillah sudah selesai. Jadi hal-hal yang ditulis oleh tim mohon kalau yang masih ada tindak lanjut tidak harus sudah baik dan sebagainya ditingkatkan saja. Sampai sudah baik semua. Ini baru pertama Kak. Kita belum menilai 4 lagi. Pertama ini sudah bagus. Kalau yang lain ya nanti lihat. Yang jelas kalau tergiat satu habis lebaran main lagi Kak ya tingkat provinsi Kak. Ya jadi habis lebaran nih, Mei itu lo banyak kendala nih, Mei Juni. Kita nanti sistemnya adalah online, scan. Kalau 6 besar dari Padang ke sini, dari Semarang ke sini, langsung visitasi ke pangkalannya. Contoh di tempat kadaran, kemarin kan 6 besar ditinju dari Padang,
menjadi juara dua provinsi itu Kak Dana, tengok kalau satu rekaman itu nanti ini sekarangnya jangan sekan-sekan untuk bertanya cuma Kak Dana karena kan itu berdasarkannya masih ada yang juara provinsi itu kalau kurang coba yang bukan gitu Kak Dek. Saya kira itu Kak, setelah ini kami mohon pamit, besok akan meneruskan tugas yaitu pertama di Galdowo, yang kedua di Papian. Ya. Pada nangiran kan bisa. Mantap. Iya, enggak apa-apa. Demikian Kak, monggo Kak Yoso diserahkan Kak Yoso ini. Ya, diserahkan pada Kak Rahmat Rahmat Gus. Begitu Kak Paran, terima kasih semuanya untuk Miss Kamenya, mudah-mudahan tetap lolos di atas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ini berkas pesan-pesan biar diserahkan oleh Kak Yoso selaku Akap Bina Satuan untuk diterima dan ditindaklanjuti Bapak Kaisar. Inilah hasil hari ini dan reviewnya serta koreksinya mohon diterima. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Yoso dan Kak Roman selaku Mabigus. Dan terakhir karena ini sudah jam 1 lebih, bahkan ini sudah lewat jamnya ya, soalnya kan katanya jam 1 lewat geruduh, saya lupa itu ini waktunya lama tapi luar biasa, hasilnya bagus. Terima kasih dan setelah ini kami mohon pamit Kak Roman, kurang lebihnya mohon maaf Kak, mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi setelah selesai ya pembinaan di sini. Oke. Monggo, saya ini dilanjutkan foto bersama. Terima kasih Kak. Terima kasih atas pesan-pesannya. Sekali lagi kami siap akan membenahi dan meneruskan apa yang disarankan dari Kakak Pembina di Menenai. Untuk acara terakhir yaitu penutup, mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fotonya tinggi Pak Yus.